Halo teman-teman, sahabat sebonsai dan setanah air, jangan lupa tonton channel YouTube Bolo Bonsai karena akan ada hal-hal yang menarik yang akan ditampilkan di channel Bolo Bonsai. Jangan lupa komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kalau untuk penanganan dari pohon ini masuk di tahap apanya, Mas Nana? Ini kita sedang mencari titik lemahnya pohon ini, kekurangan. Sehingga dari kekurangan ini bagaimana kita menyiasati sebuah kekurangan pohon yang masih proses. Jadi untuk proses pohon itu ya kita terus evaluasi terus kekurangan pohon itu di mana, cara menyiasatinya bagaimana. Jadi menikmati kekurangan pohon. Menikmati kekurangan ya Mas. Nah, enggak, kalau proses itu enggak cuman, sama enggak jadi, cuman kelebihannya aja ya, Mas. Jadi kalau bonsai jadi itu kita menikmati sisi keindahan pohon. Nah, tapi kalau proses membuat bonsai itu kita menikmati sisi kekurangan pohon. Jadi harus bisa menikmati kekurangannya juga ya, Mas. Nah, ya. Enggak iya. Cuman kelebihannya aja ya. Oke. Ini kalau nggak salah dulu udah pernah di review kebun ini milik Mas Rudi ya ini ya. Iya, milik Pak Rudi. Ini cuman belum kita bahas tuntas untuk pohon yang satu ini. Iya. Coba kita dari awal tanamnya, Mas Nanang, bahannya dulunya seperti apa? Udah ada dulu ini bahan cangkok. Ini sebentar. Cangkok, Mas Nanang ya. Cangkok. Jadi Mas Rudi ini ownernya itu beli itu pohonnya awalnya separuh dari ini gedenya. Oh, jadi kayak pohon setek. Kaki ini belum ada ya Mas? Iya, di setek, cuman dicangkok. Nah, kakinya itu diarahkan sama yang punya dulunya. Terus dibeli sama Mas Rudi, terus saya tata, saya pilih kakinya. Terus cabangnya itu banyak. Nanti fotonya bisa disertakan ada Mas Rudi filenya. Kalau nggak salah dulu di koleksi video Bolo Bonsai juga pernah kita bahas, tapi cuman sedikit. Iya. Teman-teman mungkin bisa cari nanti di koleksi Bolo Bonsai untuk pohon ini yang masih belum seperti ini ya, Mas Tenang. Belum dulunya. Belum, masih jauh. Nah, ini perkembangannya sudah 2 kali lipat pembesaran pohonnya. Jadi untuk proses itu ya kita harus bisa menikmati sisi kekurangan pohon. Nah, dari kekurangan itu bagaimana kita bisa menyiasati dari kekurangan menjadi suatu nilai plus. Jadi kalau untuk bahan juga nggak harus dongkal ya Mas Nanang ya? Nggak harus dongkal, ternyata, nah itu sisi kelebihan dari stek ficus tentunya ya Mas Nanang ya. Nah, jadi kalau ficus itu kalau kita mau telaten itu kita tidak perlu beli dongkel. Jadi dari pohon yang sudah gede gitu cabangnya kita rangsang akar, bisa cangkok, bisa kita cuil kulitnya, nanti keluar akarnya. Nah, dari keluar akar baru kita potong, kita tanam lagi, seterusnya gitu. Lagi terus kawal ya, terus gitu Mas Nanang ya. Ini dari sini ini tadi ada kekurangannya, terus kita tadi saya lihat baru nempel ini ya, Mas Nanang. Terus ini ada tekuan yang terlalu ekstrim. Kita bikin alur. Nah, nanti dengan luka nutup ini secara otomatis nanti lebih flow-nya lebih enak. Enggak terlalu nyiku. Ini juga baru dipahat ya tadi, Mas. Iya, ini dulu juga pahatan semua bikin alurnya. Dulu halus. Halus, ini nantinya mulus. Diharapkan itu bisa nutup lagi. Ya, dulu kan jalan ini halus, gitu, mulus ya. Mulusnya seperti saya itu, cuman biar tua. Senang mulus ya?
Iya, mulus saya. Oh iya, mulus. Mulus tua. Bau lagi. Bau lagi. Oke. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, ini paling sebetis lah ini. Butuh 3 kali lipat, nanti kita potong sini. Cabang atasnya itu Mas. Batang yang atas itu ya Mas. Iya. Nah, oke. Jadi kita pilah-pilah bagaimana pohon ini nantinya bisa menjadi nilai rupiah yang tinggi. Oke, kita bahas kembali ke pohonnya awal dulu Mas Tanang ya. Iya. Dapatnya ini dari cangkok, itu cangkok sendiri atau? Kebetulan ini milik teman kita, cangkokan, ditanam aja, nggak di ground ya, ditanam aja. Ditanam aja. Terus akarnya itu terlalu banyak, kita pilah akarnya. Oh, jadi masih perlu diseleksi dulu? Iya, bagaimana kita menampilkan kesan alami. Oke. Harganya berapa Mas Tanang dulu? Dulu beli 250 ya. 250.000. Iya, proses pertengahan jalan. Kalau enggak salah ditawar 5 juta. Wah, sudah ada yang nawar? Iya. Terakhir ditawar berapa Pak Rudi? Hampir 10. Hampir 10. Sudah ada Malang. Penawaran 10 juta. Iya. Belum dilepas Mas Rudi. Belum. Ini teman-teman, jadi masih menikmati proses. Jadi gini, kalau saya bilang bonsai itu bukan cuman seni hobi aja ternyata ya, seni investasi. Seni bisa dikatakan diri. Seni investasi atau seni menabung ya. Iya, dan juga seni menahan diri. Proses tanam dari tahap tanam sampai sekarang udah berapa lama? Kalau proses tanam sini hampir 2 tahunan ya. Hampir 2 tahun. Belum ada 2 tahun. Malah belum ada. Kalau dari 250.000 kemudian di program belum ada 2 tahun, penawaran ada yang menghendaki pohon ini senilai 10 juta rupiah. Ya hampir lah, enggak 10 bulat tapi hampir. Tapi 10. Sang ownernya masih apa, kemlete ya Mas? Kemlete, kemelindi. Belum, karena katanya masih sayang. Katanya beliau mau menampilkan pohon ini semaksimal mungkin nanti. Sampai maksimal. Sampai benar-benar matang gitu ya. Oke. Nah, ini sudah kakinya itu sudah pemecahan. Nah, nanti selanjutnya tinggal menunggu pencabangan anak cabang. Nanti yang pas mana ini sudah melalui tanganan, sudah melalui 2 tahap. Nah, nanti ini pakai ini diarahkan ke depan, ini buat anak cabang sini. Ini buat tahapan yang ketiga untuk cabang. Oh, jadi sudah ditentukan di siapa? Sudah ditentukan. Jadi untuk proses kedepannya lebih cepat. Ya. Jadi ini proyeknya cabang pertama berarti Mas. Ini cabang pertama, kedua, ini background, ini pohon. Nah, ini cabang lagi. Ini nanti potong sini ya, kalau itu sudah balance. Lunasnya pakai itu ya. Iya. Okay. Nah, ini kebetulan pemupukannya subur sehingga untuk proses pembuatan pohon juga lebih cepat. Jadi untuk tergantung maintenance juga ya Mas. Maintenance itu pengaruh besar. Jadi bukan trainernya. Trainer itu kan cuma 30% dari proses pengarahan. Tapi untuk kedepannya itu tetap maintenance. Perawatannya ya. Mulai air, pemupukan, terus penyemprotan itu harus rutin. Kalau untuk kasus ini teman-teman bisa apa ya, menggunakan ini sebagai referensi atau apa, tolak ukur. Jadi kita nggak harus mendongkel atau membeli ya, misalnya kalau kita mau melakukan cangkok, terus kemudian mau program seperti ini juga peluang juga. Iya. Jadi nggak harus kita keluar cuan untuk cuan gede untuk memiliki sebuah bonsai. Kita budidaya bisa, kita setek. Nah, setek itu kan juga salah satu cara budidaya. Tentunya juga tergantung penanganan yang tepat. Namanya juga ya, budidaya itu kan perkembangan pohon ada cara generatif dan vegetatif. Kalau generatif secara gen itu dari biji. Kalau vegetatif itu bisa stek, bisa cangkok. Bisa cangkok itu. Ilmu biologi ya alhamdulillah dulu saya dapat 9 jadi rata hafal. Gitu ya Mas. Iya. Nah, ternyata ada manfaatnya juga ya Mas. Iya. Padahal dulu kalau disuruh belajar sering bolos pada karena ya cerdas itu gawan dari bayi Mas. Jadi mau gimana lagi saya. Oke. Kalau untuk ininya Mas Tanang, apa proyeknya kedepannya masih membutuhkan waktu berapa lama lagi? Paling 3 tahun ngangkat ini. 3 tahun ngangkat. Ngangkat.
setelah diokulasi atau diokulasi di pot? Tergantung nanti kondisi pohon bagaimana, tapi kalau ownernya itu khilaf, ya belum sampai okulasi udah laku kira-kira. Itu ya biasanya kayak gitu Mas Renang. Kan namanya seni menahan nafsu. Menahan nafsu. Kalau nggak bisa menahan ya akhirnya lepas pohonnya. Oke. Oke Mas Renang. Saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman di rumah Mas Renang. Sama-sama. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.